Dan ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang mungkin malas beli pupuk, bukan nggak punya duit. Malas-malas beli pupuk atau memang nggak punya duit ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sini dan tentunya masih di sini, masih di channel Bro Official. Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencari pupuk kompos alami. Biasanya di bawah-bawah tumpukan sampah dedaunan atau bekas-bekas pembuangan sampah seperti itu banyak sekali kompos-kompos yang terjadi karena proses alami alam itu sendiri. Bagaimana cara mengambilnya dan tepatnya seperti apa? Ikuti terus di video ini, jangan di skip, biar teman-teman yang ingin dapat kompos secara gratis bisa meniru di video ini. Gimana, tertarik? Ayo kita, come on. Nah, ini dia teman-teman, ini sampah-sampah yang sudah dibuang lama dan sudah beberapa bulan, mungkin setahun ada kali ya, lebih mungkin bisa jadi. Nah, ini tempat sampah seperti ini banyak sekali sampah-sampah dedaunan yang sudah berubah menjadi kompos karena proses alamiah itu sendiri teman-teman. Kalau teman-teman memang ingin mendapatkan pupuk kompos secara gratis, ya harus seperti ini caranya teman-teman. Ini sengaja disimpan, dibuang di sini, biar bisa menjadi kompos teman-teman. Dan sini beberapa waktu lalu sudah saya kumpulkan juga nih. Ini dia komposnya. Ini yang membuat kompos binatang-binatang seperti ini. Banyak sekali tenggiling, bukan tenggiling apa ya, kalau di sini namanya titinggi. Ini tinggal kita ayak dan siap kita jadikan media tanam. Thank you.
Ini namanya kompos gratis. Sebetulnya mudah ya, dapat pupuk gratis itu. Cuman kadang-kadang kita malas. Malas kotor-kotorannya. Tapi kalau kalian memang hobi berkebun atau menanam, bercocok tanam, pasti kalian mau nyari. Ya kan? Gratis kan? Nah, makanya. Jangan kemana-mana, ikuti terus di channel ini. Nih, atau di tempat seperti ini nih. Itu pembuangan sampah nih. Pembuangan sampah badan rumput dan daun-daunan. Teman-teman bisa lihat sendiri kan? Nah, ini sudah membusuk. Dan sebentar lagi juga dia akan jadi kompos nih, teman-teman. Ini seperti ini. Ini sudah terproses sendiri secara alami dan wah. Biasanya banyak di tiap tempat sampah nih, teman-teman. Jadi kalau memang pengen pupuk, jangan bingung kalau memang nggak punya. Gini-gini udah bagus banget ini buat jadi pupuk. Kalau saya sengaja memang menyimpannya di bawah pohon pisang seperti ini. Dan ini sudah lama juga nih saya buat. Ini sudah jadi kompos. Ini tidak saya apa-apain, teman-teman. Ini cuman saya biarkan aja. Kalau mau cepat, teman-teman bisa menggunakan bioaktivator ya, untuk mempercepat pengomposannya. Karena ini kan nggak pakai apa-apa nih, saya biarkan secara alami aja. Ini sudah terjadi dengan sendirinya. Setelah sekian lama saya tumpuk. Ini dia tuh. Ini sudah jadi kompos seperti ini. Tidak saya apa-apain. Saya diamkan. Begitu saja. Kalau lebih bagus lagi, teman-teman taruh di satu wadah. Kemudian kasih tambahin bioaktivator misalnya kayak M4 atau molase dari nasi basi. Nah, oke teman-teman, tadi sudah saya kasih tahu gimana saya mendapatkan pupuk-pupuk kompos dari alam langsung, dan teman-teman juga bisa mencobanya, dan pasti di tempat teman-teman juga banyak tempat sampah atau di bawah-bawah pohon seperti itu. Dan ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang mungkin malas beli pupuk, bukan nggak punya duit. Malas beli pupuk atau memang nggak punya duit ya, dan pengen yang sudah ada aja gitu. Nah, teman-teman bisa memilihnya dari tempat-tempat seperti ini, dan ini sangat mudah didapat ya. Modalnya teman-teman harus kotor-kotor aja sih. Ini yang saya dapat juga cukup lumayan banyak, dan ini masih melimpah. Kalau kita mau bongkar nanti semua ini, oh mungkin saya dapat berkarung-karung pupuk yang dapat pupuk yang bisa menyuburkan tanaman kita, dan kita dapat secara gratis. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sebelum beranjak dari video ini, sempatkan dulu untuk mengklik tanda jempol. Dan buat Anda yang belum subscribe atau baru berkunjung ke channel ini, subscribe terlebih dahulu, dan jika berkenan silahkan di-share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan ide seperti ini. Terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.